sebetulnya kira-kira sepuluh. Itu kalau kali ya sih. Woi, orang gue anyar kata ya. Ki kayak nganu. Hei, ki kayak makam sing gone kadipaten ki lho, Om. Sing lambang Jogja ki lho. Ya. Ya toh? Ini jadi ini ada makam unik yang dulu pernah saya temukan di ternyata masih ada tunggalnya. Masih ada yang lain. Ini modelnya tuh seperti lambang apa? Lambang Jogja, Jogja, Jogja istimewa. Ini makamnya ini baru, mungkin ya ada relief-reliefnya, mahkota, apa ada keturunannya sama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bener gak? Apa masih ada keturunannya sama kerajaan ya? Jadi makamnya seperti ini. Seperti lambang Jogja. Gue nganu dupa toh. Jadi ini makamnya unik. Pak. Dada. Di. Oh iya. Ini ngisarnya anak nganu kuburan Kristen apa nggone nganu ya? Kita turun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Gibah. Rengkat sekali ya. Sampai gue ngelewat ke kudu ndelok ke ngisor onong patok pora. Ini ada makam Nasrani ya, 2007. Tak kira lama, baru ya 2007. Polisi. Polisi, polisi. Polisi. Polisi, polisi, makam polisi juga ada tulisannya polisi, ada ya salah, gimana? Jalan kayak salah, iya ta? Nek kesini rung tahu ya sampai nih? Belum. Yang ini rata-rata anyar ya kata ya. Cuman emang makam gada ki hampir semua ya. Ada ya, mesti ya. Kan terbuka untuk umum tahun 1821. Wah, ya wis lama tuh ya 18. Sebelum itu kan mah khusus keluarga bupati. Kerajaan itu ya. 1821 ki ya zamannya VOC ya. VOC. Enggak, sudah anu no. Sudah Netherlands. Di peralihan dari Inggris ke Belanda. Oh, iya. VOC itu bubar 1799 ya? Jadi. Jadi pemerintah Netherlands ya? Raffles, lalu... Ini ada makam kayu budi. Setelah Raffles baru. Oh, anyar. 1998. Sama kayu. Sekian ya sanyar kabeh gini. Dia nanggang om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jalan naik ya. Ini nanti mengarah ke makam Yahudi. Jadi memang dulu pernah ke situ, ini mau ke situ lagi. Sekedar mengecek. Ini mengecek apa ya? Tempat-tempat baru yang ada di
pemakaman berkuta ini. Oke, selanjutnya kita mencari bekas bong Cina yang pernah ditemukan Om Pipo ini di sekitar sini, tapi dia lupa. Saking ngakai, jadi bingung, mungkin gue nanti di sini. Lupa tau. Pokoknya masuk dari kantor notaris. Tapi saya nong bongpai. Bongpai, bongpai tau. Mana coba. Ini katanya sih di bawah pohon besar, cuman ini pohonnya besar-besar semua. Kantor notaris seberangnya ya, kan ya berarti ya. Wah lagi? Oh tukel ya. Kasen kan yang begitu. Tapi tahunnya jeket. Wah margane apa? Namane? Tio. Seng kelihatan wes. Marga Tio. Margane Tio. Tahunnya Kaiser Tianjin tahun. Marga Tio Kaiser Tianjin. Ini bulan ke. Oke, masa ini tahun berapa? Apa? Tahun CEO ya panasnya, ini bulan ke-10 awal musim dingin. Kita ya. Cuman kita, aku kuat dulu kang Om sekarang nih. Kuat dulu Paul. Satu batu nisan bong Cina yang ditemukan dulu di sebelah sini. Nong dulu bong naik bong itu memakan tempat ya Om ya. Makanya harus mungkin pas dibuat pemakaman umum ya dirusak ya di. Dan salah satu peninggalannya ini di depan kita ini. Bahwa dulu di tempat ini ada bong Cina, namun sekarang sudah menjadi pemakaman umum yang padat dan hampir tidak bisa ada celah untuk makam-makam yang baru. Oke, kita ke makam Yahudi. Saya mampir dulu Om. Ini yang dulu kita pernah temukan, makam Yahudi. Ki batune kan batu ijo sing sampean nganu ngomong batu ijo ke sekondi Changchow. Changchow. Tapi nek iki ketoke ya iki biasane diimpor saka India. India ya, bener karo sing nganu aku maca nggone nganu ki ya diimpor saka India nang daerah ndi ngono lho, daerah India. Tapi nek sing Tiongkok jane Changchow. Kayak men sing manatri ya. Ijo. Batunya batu ijo ya. Cuman VOC kan impor ya suka India kuy. Oke, baik sobat sejarah, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan bersama Om Pipo. Mungkin lain waktu kita nyambung lagi. Oke, sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Oke Om Pipo, ya. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.